Wong iman niku diparingi nikmat berujung ganjaran, diparingi musibah berujung ganjaran. Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ajaban iku masdar fi'ile dibuang, itu masdar takkid. Ajib tu ajaban, lek diterjemah aku ngumun tenan terhadap sikap orang mukmin, sikapnya senantiasa positif, enggak pernah negatif. Terus pun di sikap orang mukmin yang terus positif nih, menawi oleh sukses nikmat yang membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan, sarok boten diekspresikan dengan kesombongan, babar pisan boten. Alhamdulillah, syukur, sujud syukur. Pemain Maulana Fikri, siapa mana? PSSI lo, siapa? Siapa mas? Kafa, siapa? Bagus Kafa, Bagas. Pokok ingun ni, Ramadan. Kulo seneng lari-larin. Sukses ngegol ini mboten kaya Ronaldo. Lek Ronaldo, ngoten. Lek Maulana Fikri barang sak bolone ngegolne langsung mojok nyari arah kiblat, sujud syukur. Tidak menunjukkan kesombongan. Mereka tawaduk, sadar betul sukses ini full takdir dari Allah. Full kehendak Allah. Full hikmahnya dari Allah. Krono itu sukses atas takdir Allah. Maka yang layak dimatur subuni, yang layak disyukuri ya Gusti Allah. Wong iman ini ngoten niku, sukses mboten sombong, tapi syukur. Tengene kitab Riyadhus Shalihin niku diwulangne kalih ya Mas Zuki Mahfud. Lek oleh nikmat niku ngucape ben awet, ben nikmat niku awet. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Man un'ima alaihi bini'matin fa ahabba baqa'aha falyakul alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sapa wonge diparingi kenikmatan, oleh bojo nikmat, pilihan jadi DPR menang nikmat, pilihan jadi wali kota menang nikmat, mantun profesor mudun mengke dadi rektor amin nikmat. Sapa wonge diparingi nikmat terus pengen nikmat kuwi awet, bojo ya ora gampang pegatan, duit ora gampang entek, sehat ora gampang loro, pengen nikmat kuwi awet, maka setelah dapat nikmat bersyukurlah dengan mengucap alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.